Oh, gede banget nih. Nih. Tuh. Oh. Lobsternya gede kali nih. Cakep. Iya, besar banget. Iya. Namanya lobster. Lucu warna ada pinknya loh tuh, ada pinknya tuh. Besar banget itu. Makanya. Iya, di pinggir ini keluar banget. Dia nggak ada temennya dia. Keluar banget kan. Ini kumisnya belum dicukur. Cakep. Woi, tuh dia tuh. Khusus ya pada una personal. Oh, cakep. Cakep. Mantap. Mantap, mantap. Berapa segini? Hah? Dua ekor? Apa yang berapa? Dua ekor ini? Oh, warna pink lagi nih kesukaanku. Nah, ini lobsternya nih warnanya unik nih teman-teman. Hmm. Oke, sahabat inspirasi, kita coba lihat di dalam keseruan dari beberapa teman-teman yang lagi madang di dalam. Ini adalah kunjungan kesekian kali, Dayang, di Kampung Siput Jimbaran. Nih, ini orang-orang cuma videoin doang, nggak beli. Dia cuma videoin doang, tapi nggak beli nih. Ini lobsternya lepas. Lobsternya lepas. Cantikan dia, cantikan dia. Ini ada yang makan nih? Hah? Nah, ada pak. Ada lagi nih. Ada yang jual atau dibakar tuh? Ada. Ada. Cakep nih. Oke, kita lihat keseruannya di dalam. Bisa dia. Bisa dia. Bisa dia di dalam ya. Ini adalah suasana. Permisi, permisi. Wow, sepertinya ada acara makan-makan besar ini. Tuh. Tuh, tuh. Wow, ini udah dibakar tuh. Hmm, seafoodnya tuh. Hmm, bikin dompet bergetar nih ngeliatnya nih. Tuh, ay, cakep. Ini adalah kunjungan kesekian kali kami kemari. Tuh, ini banyak banget yang mau makan. Ada 500 orang, 500 lebih. Tuh, menunya sudah siap. Ada sambal ini, tepung goreng, sambal. Apa aja isiannya nih, Pak? Hah? Ini apa nih? Cumi, cumi, kerang, kerang, udang, udang, ikan. Ikan. Oh. Ikan oh, ini Pak, apa? Lalapannya lah ya. Ya. Ini sebanyak ini berapa lama proses pengerjaannya? Ini. Ini udah nyiapin pakai. Oh, dia buka di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 sampai jam 8 jam 11. Jam apa nama ininya? Restorannya? Kampung Siput. Kampung Siput. Oke, okay. Kampung Siput. Kampung Siput. Jadi teman-teman yang ke Bali kalau nggak kesini kebangetan. Mantap, ini mantap. Pilihannya banyak banget ini. Mau bareng rombongan atau mau keluarga ya bisa pak ya. Oh. Mau bareng sama selingkuhan, nice. Istri pula deh. Bebas. Mantap. Mantap. Mantap pokoknya. Hmm. Ya, lagi mengantri. Ya. Ya, mengantri dulu di bawah ada. Langsung cari kursi masing-masing. Tuh, saya bantuin tuh petugasnya tuh. Kita coba lihat ke dalam. Ini sudah situ, ini sudah situ. Dari kan ini. Coba kita lihat ke dalam. Ayo silakan, silakan, silakan.
Pak, toilet di mana? Ini kampung. Ini. Nih, kampung Siku. Sana? Sana pesawat mendarat. Tuh, ada pesawat mendarat tuh. Tuh, kelihatan enggak? Tuh, pesawatnya tuh. Mendarat sudah. Oh, ini ternyata ada acara nih, rame-rame di sini nih. Di Jimbaran. Dulu beberapa tahun lalu ada yang kesini tuh ada sempat ngevlog di salah satu jagung bakar, nggak tahu ada nggak dia. Tuh, Kampung Sipo. Ini punya siapa? Ini Aspeksi bukan? Mana? Ini siapa? Nah. Di sini aja semua. Ada. Nah, coba kita lihat sampai di ujung, teman-teman. Wah, ini acaranya cakep nih, ngumpul-ngumpul nih. Berbagai daerah dan juga negara. Kampung Seafood. Jadi di sini bisa sama keluarga. Oh, sampai di ujung itu, Bray. Ini ada acara menari-menari ini untuk menghibur para tamu ya. Tuh. Blur karena kameranya standar. Inilah suasana Jimbaran di malam ini. Memang untuk acara tour atau grup atau rombongan atau keluarga cocok di sini kalau rame-rame. Wow, ombaknya tuh. Coba kita lihat ke bawah ombaknya dulu tuh. Dari mana dapat? Ya, kita lihat ombaknya ya, kita lihat ombaknya ya, suaranya. Wow. Sampai ke sini tuh. Mantap betul. Tuh. Jadi di situ tuh bandara, itu bandara di situ tuh. Bandar udara ya. Tuh pesawat mendarat tuh. Coba kita lihat pesawat mendarat, kelihatan enggak ya? Tuh, pesawat mendarat. Nyampe di atas dia. Tuh, pesawat mendarat tuh. Nah, ini pesawat mendarat nih tuh. Ini suasana Jimbaran nih, anak-anak mana pada main tuh, anak-anak.
kelihatan yang titik putih itu? Itu titik putih itu pesawat lagi mendarat. Cakep. Oke, sahabat Daeng. Jadi lagi kan satu video. Petualangan dari warung inspirasi atau Daeng di sini adalah referensi bagi teman-teman yang berkunjung ke Bali untuk makan ke lokasi Jimbaran ini ya. Setelah ini kita coba cari lagi video apa yang kita bisa bikin di sini nih selama di Jimbaran, oke? Tuh, di tadi di zoom ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setelah ini ada yang cari lagi video baru. Thank you sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Wah, mantap.